Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Amuy di Minji GM Official. Kali ini aku mau review dua jajanan, yaitu bakso goreng atau lebih dikenal dengan nama basreng. Ada dua varian rasa, yang pertama adalah rasa original dan yang kedua ada rasa pedas doer. Pedas banget nih guys. Nah, karena aku gak terlalu suka pedes, gak terlalu doyan pedes maksudnya, jadi aku udah nyiapin jajanan untuk obat supaya kalau nanti aku pedesan, aku bisa makan jajanan ini. Di sini ada gua lapis, ini apem ya kalau gak salah, apem, dan ini ada apa ya, armarin kalau gak salah, soalnya di dalamnya itu abon. Oke, kita langsung aja mulai makan, mulai nyoba gitu ya. Aku udah tuangin, tadi udah tuangin yang original sama yang rasa pedas doang. Kita cobain yang originalnya dulu ya. Enak guys. Renyah banget. Gurih. Asinnya pas. Jadi ini bakso terus dipotong kecil-kecil terus digoreng. Bisa buat lauk untuk makan juga, makan nasi. Nah, kalian wajib coba. Oke, sekarang kita coba yang rasa pedas. Ini sama juga, bakso udah jadi gitu, terus dipotong kecil-kecil, terus digoreng, terus dikasih bumbu lagi. Maksudnya dikasih bumbu cabai gitu supaya pedas. Pedas banget. Padahal baru 1 suapan. Cabenya banyak banget guys. Lihatin. Nah, baru satu potong udah pedes banget. Thank you.
pedes banget guys. Buat kalian yang suka pedes, wajib coba bakso goreng yang rasa pedes. Pedes luar ya, pedes banget. Aku gak kuat. Aku mau obatin pakai ini. Gua lapis jajanan pasar yang aku udah lama banget yang belum makan. Bukan belum makan, aku udah lama gak makan. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Bye.